Wahyu Amar Batu. Saya sedang berada di Gaza City bersama dengan ratusan, masih ada dalam kelas juga, ratusan anak yatim murid TK Nurani Indonesia. Ini adalah hadiah sederhana dari donatur NPC, yaitu buah jeruk yang akan kita bagikan gratis. Dan buah jeruk ini, teman-teman, itu kita beli dari para petani. Kebetulan di Palestina sedang musim buah-buahan dan sayur-sayuran. Saya Bang Onim, pembina NPC, menyampaikan terima kasih kepada donatur tercinta, donatur sahabat setia Nusantara Palestina. Ini sangat senang sekali. Ini adalah salah satu sekolah persembahan dari masyarakat Indonesia gratis untuk anak yatim. Dan teman-teman, saya bersama dengan ratusan anak yatim ini di luar dan juga masih ada dalam kelas. Ratusan anak yatim hadir di sini untuk menerima hadiah sederhana dari donatur setia NPC Nusantara Palestina Center, yaitu buah jeruk. Kebetulan di Palestina saat ini sedang musim buah-buahan dan sayur-sayuran. Teman-teman, mereka sangat senang sekali ya, walaupun hadiah yang sangat sederhana, tapi ini sudah membantu mengembangkan
memberikan senyuman anak yatim di Palestina. Saya Bang Oni mengucapkan terima kasih kepada sahabat setia donatur Nusantara Palestina Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.